Sebuah profesi seharusnya tak menghalangi hobi seseorang tuh. Mungkin itulah yang dipikirkan pihak sekolah di Jepang yang satu ini. Sebuah sekolah TK di Prefektur Sapporo, Jepang ini memperkenalkan liburan OSI, di mana para guru dan staf di sana bisa cuti berbayar hingga 10 hari untuk menonton konser idol favorit mereka. Sistem cuti berbayar ini dapat digunakan untuk pergi ke pertunjukan langsung, menonton film, atau pertunjukan teater yang dihadiri oleh artis dan idol favorit staf tersebut. Dibuat dengan harapan para staf dapat menikmati kehidupan pribadi mereka. Meskipun sibuk dengan padatnya jadwal kerja, mereka termasuk lembur. Sistem yang sebenarnya cukup bagus ya, mengingat guru juga kan manusia yang butuh hiburan untuk menghilangkan penat. Lumayan tuh 10 hari setara libur lebaran tuh. Bagus nih sistemnya, bagus.